apa di sini telah gelap gitu. Pelaksanaan ibadah haji 2020 tinggal menghitung hari. Para jemaah yang terpilih pun telah tiba di kota Mekah. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, ibadah haji kali ini hanya diikuti oleh sekitar 1.000 jemaah karena pandemi virus corona. Menjelang dimulainya ibadah haji, para petugas mulai memberi wewangian pada Ka'bah dan tempat-tempat di sekelilingnya. Hal ini seperti terlihat dalam sebuah video yang diunggah oleh @arabnews. Pada Senin 27 Juli 2020, terlihat para petugas mengoleskan wewangian di sisi Ka'bah dan tempat Hajar Aswad. Beberapa di antaranya membawa wewangian dengan mengelilingi Ka'bah agar aroma wangi menyebar di area tersebut. Tampak juga sejumlah jemaah sedang melakukan tawaf di antara para petugas. Persiapan akhir telah dilakukan oleh pemerintah untuk menerima jemaah haji di Mekah sejalan dengan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Dikutip dari Arab News, Senin 27 Juli 2020, klinik keliling, botol air zam-zam sekali pakai dan kontrol pergerakan telah diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi. Dewan Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi juga telah memasang jalur pembatas untuk memastikan penerapan jaga jarak sosial.